Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di Grabber Motovlog. Dan pagi ini, setelah sekian lama aku gak dapat penumpangan, dan baru kali ini aku dapat penumpang. Maksudnya dari mana ya? Gang ini rasanya. Ya, betul, gang ini. Tapi itu bukan ini. Ini ya. Ya ini. Dapat penumpangan Mbak Nita. Udah lama loh aku nggak dapat penumpang. Ini aku siapin dulu. Siapa tahu nanti dia pakai helmku. Siapa tahu. Masih merekam, oke. Okay. Mana? Belaknya sini sih. Gang Anggur. Ini punya kos-kosan ini. Kalau dilihat sih kos-kosan ini dia. Saya sampai depan. Kos-kosan. Kurang mundur. Oh. Ada di belakang. Itu dia. Titiknya di sini. Sih mbak, apa mana? Iya, saya menemui saya. Oke, sudah? Sudah. Ke Lidah Kulon ya? Iya. Soalnya titiknya di sini, tak kira di sini kos-kosan. Enggak pakai OVO mbak ya? Dulu pernah pakai terus nomor ganti. Oh, ya kan bisa diganti juga kan ini OVO nya. Oh. Tapi sekarang sama ya, pakai OVO enggak pakai OVO sama ya nih harganya. Iya. Tak kira ini temen di sini tuh lama. Saya banyak ya. Nih. Lumayan sih. Saya kalau pagi sih aku mesti kan lewat depan ini.
jam-jam segini ini mesti lewat depan. Covid gak selesai-selesai. Iya. Sepi malahan, bikin sepi. Ini saya mau ke Malang. Oh, anu pulang. Iya. Malangnya di mana? Kota. Kota. Oh. Saudaraku ada di Malang, di Suhat. Oh, iya kan? Sering, jadi aku paling ya Sabtu Minggu ke sana kadang-kadang. Sekarang Malang ya bersih, apa namanya, ngikutin Surabaya, ada itu tuh flyover baru itu tuh, yang arah Batu itu. Malang Batu? Arah ke Batu kan ada flyover baru. Kok flyover apa? Underpass. Kalau arah Batunya belum. Tetap lewat karena belum dari itu. Kalau Malang ya banyak ini, apa namanya, Grab, Gojek banyak, gitu. Banyak, tapi sekarang lagi sepulang karena anak kosongan banyak kalau kayak kuliah. Tapi sekarang kurang semua ya. Sama ya. Nah ini kok tapi kok turunnya ke ini? Ke antar teman-teman. Oh, kok nggak ke stasiun? Tapi padahal lebih enak naik kereta kan, murah kan, deket. Dulu tuh saya naik dari Bungurate terus sampai ke Rangkot itu kok nggak ada ya, apa kilometernya nggak ketahuan. Nggak muncul. Saya selalu over biasanya. Tapi sekarang kalau naik online ya bisa sampai luar kota, kalau untuk yang area Surabaya sini. Surabaya bisa sampai Tuban kalau nggak salah. Pokoknya yang pasti Lamongan sudah, sampai ke Malang sudah. Jadi katakanlah ini aku, iya. Aku sampai ke Malang, aku keliling di Malang pun masih bisa sekarang. Kalau dulu kan istilah mungkin di charter terus habis itu sampai sana kan ngaplo, nggak ada orderan kan. Tapi sekarang udah bisa. Iya memang dulu itu kan. Jadi sampai luar kota masih enak, jadi bisa keliling di situ juga, nggak harus pulang kosongan. Antar barang aja juga bisa sampai luar kota udah. Iya. Pakai grab apa? Grab Express itu. Oh, nggak pakai Grab Express? Gojek aku yang pertama males. Aku dulu kan Uber terus waktu Uber keluar kan banyak yang minta pindah ke dipindahkan ke Grab, terus ada yang pindah ke Gojek. Nah, aku milih Grab aja lebih gampang soalnya. Kalau Gojek itu memang enaknya ordernya pasti lebih banyak daripada kita. Relatif sih, kalau aku sih pribadi relatif. Karena Gojek kan lebih banyak foodnya itu, dia tuh lebih banyak, Mbak. Kalau Grab apa Gojek, GoFood-nya itu lebih banyak. Warung-warung kecil-kecil gini ya bisa Gojek. Kalau Grab kan setidaknya sudah kayak restoran kecil gitu kan. Kalau masih warung-warung jarang sih. Jadi agak sepi, orderannya lebih kecil. Temanku aja yang nge-Gojek sehari bisa setidaknya bisa 11, aku akhirnya 2 untung-untungan. Nah, ada Maxim itu. Iya, benernya udah lama. Kan sempat keblokir Maxim. Bukan diblokir, apa dilarang, karena kan harganya terlalu murah waktu pertama kali
apa namanya yang masalah harga itu loh yang diatur sama pemerintah itu loh. Saya di Malang biasanya naik maksim pulang kerja gitu. Lebih murah separuh. Masa separuh kan? Iya, 6.000 maksim. Kalau Grab 14.000, Gojek 13.000. Ya sudah ada ini apa namanya berseragam. Ada. Saya aku pernah daftar maksim waktu sebelum di anu di larang. Terus tapi kan belakangan ini muncul lagi, cuma aku tanya sama teman-teman masih kalau Surabaya sih masih jarang, masih sepi. Di sini aku cuma sering lihat ya penumpangnya itu-itu aja. Saya naik mau pulang kerja tuh naik maksim itu berapa sih itu tuh? Makanya masih orang-orang mungkin mikirnya masih anu apa masih dilarang mungkin. Makanya driver jarang. Soalnya kan memang kalau dari segi driver potongannya lebih murah. 11% atau 12% gitu. Kalau Grab kan Grab Gojek kan 20%. Mungkin driver maksimum itu kalau sudah Gojek sama Grabnya sampingan. Iya. Baru larinya ke maksimum ya. Iya, jadi mana yang bunyi ya. Yang lainnya dimatiin. Kalau benar ya kalau dilihat anu ya banyak sih benar ya. Ada Maxim, ada namanya apa? Ojek Argo. Ojek Argo enaknya mbaknya bisa milih. Jadi kita milih. Kita milih drivernya yang mana? Cuma Maxim aku masih belum jelas itu kalau ada orderan-orderan fiktif itu gimana? Kalau Gojek, kalau Grab itu kan ada orderan fiktif masih istilahnya masih mau ditanggung sama kantor walaupun agak lama prosesnya. Kalau Maxim terus lain-lainnya itu kalau pas ada orderan fiktif ya gimana itu? Kalau Gojek kita beli makanan terus dibujuki orang kan makanannya kasihin ke panti asuhan kan duitnya dibalikin sama Grab. Masih bisa. Oh, ya ada buktinya. Kita tinggal foto kalau makanan itu dikasihkan ke apa namanya? Panti asuhan terus nanti apa namanya kita laporan ke Grab, udah diproses paling lama seminggu udah balik duitnya. Tapi sekarang ya sama aja sih rasanya mau ojek online yang mana ya rasanya sekarang ya sepi ini ya. Aku ini banyak penumpang pertama dalam 3 mingguan. Aku seringan ya delivery penumpangan jarang. Kiri jalan kan ya? Iya. Pertigaan. Oh, pertigaan. Yang motor itu. Yang ada motor bukan. Oh, masih terus ya. Bukan yang ini ya. Masih Indomaretnya aja. Oke. Hati-hati.
berapa? 14.000. Permisi, kembali. Oh ya, terima kasih. Iya. Isi, sorry, tangan kiri. Iya. Makasih. Iya, terima kasih. Oke. Selesai juga aturan satu. Ya, semoga apa namanya istilahnya, bang laris untuk hari ini dan seterusnya. Oke, buat kalian jangan lupa di subscribe kalau kalian memang suka dengan video-video yang aku buat. Walaupun ya asik, mungkin nggak ada faedahnya sih buat kalian. Tapi ya inilah ceritaku kalau sehari-hari, kalau narik ya seperti ini. Sepi, nggak ada orderan, jarang banget dapat orderannya. Masa-masa pandemi gini. Oke, jangan lupa di subscribe, di komen, dan juga di like kalau kalian memang suka video ini. Dan jangan lupa kalian bisa dukung aku di traktir.id/drivermotovlog. Oke, bye-bye. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it.